mana kita nak? Hah? Dari mana tadi? Tunggu di sini kah? Ya. Memang ditungguin papi ya. Saya sayang papi dulu paling ayo. Saya paling sayang. Sayang papi jatuh dia bergerak. Wah, dia bergerak. Takut kita kalau bergerak. Sayang papi jatuh. Sayang papi dulu. Dah usah mundur. Rizka. Sayang papi itu aku itu. Ini cerita tentang persahabatan manusia dengan seekor buaya. Adalah seorang nelayan bernama Ambo yang tinggal di muara Sungai Guntung, Bontang, Kalimantan Timur. Pria ini memiliki hubungan spesial dengan seekor buaya muara yang ia beri nama Rizka. Jika bagi banyak orang, hewan ganas ini sangat menakutkan, lain halnya bagi Ambo. Sudah hampir 15 tahun mereka hidup bak keluarga. Ambo telah menganggap buaya putih dengan panjang badan hampir 4 meter layaknya anak sendiri. Saban hari ditemui dan diberi makan. Mereka memiliki bahasa khusus untuk berinteraksi. Kapan saja Ambo ingin bertemu, Rizka akan muncul ke permukaan untuk menjumpai bapaknya. Oh, awal saya ketemu sama Rizka di sini sudah, di depan sini. Ya, pembuka tim. Dulu bapak kerja di sana, 3 bulan kontrak saya. Pada waktu itu saya tidak sangka juga putri ikut saya. 1 bulan saya kerja, datang Rizka. Minta makan, kukasih makan, pakai ikan. Pada waktu itu dia umur sekitar 9 tahun, karena dia masih sebesar papan. Sampai sekarang dia ikut terus. Bapak ngasih nama Rizka, itu melalui mimpi itu teman-teman. Sebagai manusia normal, semula Ambo yang berprofesi sebagai seorang nelayan juga memiliki rasa takut dan selalu menghindar saban bersua. Dalam perjalanan waktu, pertemuan intens membuat mereka saling mengenal. Dengan bahasa isyarat yang hanya dipahami mereka berdua, kedekatan terjalin. Saking dekat, Ambo bahkan sudah menganggap Rizka seperti anggota keluarga. Dari kecil, kini Rizka menjelma menjadi buaya berbobot besar. Ini siapa nih anaknya? Itu Rizka. Ini teman-teman, ini anaknya Rizka, namanya Rizka Ana. Itu mamanya ada di depan. Gelap ya? Tuh. Sini ya. Hei, Ika. Gelap. Sini Ika. Marahnya lagi anaknya. Marahnya kan. Dia takutnya ada apa-apa sama kita itu. Berkelahi, lari dia? Iya. Sini putri, gak usah dikejar anakmu. Katanya ada orang berani putri, ketemu putri, katanya ke bawah. Jangan. Sana sama papimu aja. Sampai aja sini. Berani matanya Rizka. Tumben deh kayak gini betul. Cinta Ambo kepada Rizka memang tulus. Buktinya, ia tak pernah absen memberi makan. Padahal untuk sekali makan saja, buaya Rizka menghabiskan belasan kilo daging ayam. Ambo ikhlas mengeluarkan uang dari kantong sendiri. Ini teman-teman, jangan ditiru adekan ini. Kerennya adegan berbahaya. Cukup ditonton aja dan juga cukup juga papinya yang kasih makan. Karena kita nggak tahu. Kesetiaan dan perhatiannya itu berbalas. Rizka akan memperlihatkan diri di waktu jam makan tiba. Buaya itu seperti memiliki hati dan perasaan. Tambahannya lagi, Rizka tak pernah mengamuk atau mendadak liar bila sudah berada di hadapan Ambo. Yang itu,
Demikian pula bagi warga sekitar. Meski awalnya sempat merasa terganggu, pada akhirnya penduduk sudah tahu akan hubungan Ambo dengan sang buaya. Cuman Rizka ini bukan dipelihara yang sama di kandang ataupun dia hidupnya di alam bebas, di sungai bebas. Jadi dia tuh kapan aja mau datang atau kapan aja kita datangin bisa. Dan dia naluri sama Ambo sudah menyatu ya. Katanya mana-mana, dinak, bisa dibilang dinak lah ya. Memang yang penting jangan diganggu dia, kalau dia diganggu apalagi keadaan lapar dia, jangan memang diganggu. Teman-teman, Bapak Ambu memang biasakan dari kecilnya selalu kubawa dia pergi memancing. Pagi pulang ke rumah itu dia juga ikut ke rumah. Memang sering kubanyakan memang dari kecilnya, makanya sampai sebesar ini dia manja-manja terus. Tidak pernah saya apa? Paling ku ajak naik ke darat itu, kami bercanda. Dan juga saya tidak pernah juga bawa-bawa dia seperti orang itu mau bicara di kolam-kolam. Dia tidak pernah menghidupin. Ya, tetap saya biarkan di alam bebas. Memang ini tempatnya dia. Tidak boleh kita mau seperti orang itu dikurung-kurung apa dan sebagainya. Itu salah. Tidak bebas dia hanya kasihan. Tentu sulit untuk dipercaya. Bagaimana mungkin binatang yang tak memiliki akal dan pikiran bisa sebegitu dekatnya dengan manusia? Semua terbukti ketika Ambo merantau ke Samarinda selama 2 tahun. Rizka seperti mengerti kalau ia ditinggal. Dalam kurun waktu 2 tahun itu, Rizka menyampaikan isyarat dan kerinduannya dengan selalu mondar-mandir hilir mudik di dekat rumah Ambo yang terletak di pinggir sungai. Dua hari lebih dia tidak datang. Dua hari ya? Iya. Sudah gelisah juga kami itu. Ini hari yang keempat, teman-teman. Pencarian putri itu. Kalau memang dia kepingin datang ke rumah. Tapi alangkah baiknya juga, kita yang datangi dia. Nah, gantian. Supaya dia jangan capek-capek, kasihan ke rumah terus. Jauh kan itu ya? Jauh. Jauh. Ini kami ngasih makan putri ini jauh dari pemukiman warga ini. Rumah di sana jauh, dia langsung di habitatnya sendiri. Karena Rizka itu nggak tinggal di pemukiman warga, kalau? Nggak, dia tinggalnya di muara. Nanti dia sewaktu-waktu kecil makan, baru dia naik ke rumah. Jadi kita ini mau siap-siap ke muara di siang hari ya. Tidak hanya dengan dirinya sendiri, belakangan Ambo juga mulai mendekatkan Rizka dengan anak kandung. Yang paling dekat adalah putri Ambo bernama Fitriani. Seperti halnya kepada Ambo, Rizka juga jinak dan penurut dengan Fitri. Dari kamera Fitrilah cerita persahabatan ayahnya dengan buaya tersiar. Fitri mendokumentasikan dan kemudian mengunggah di laman media sosial. Ini dulu. Ini kan pijit dulu ya. Awas, awas. Kau udah kaginya kan? Saya pijit dulu lah ya. Saya pijit. Pegang pijit. Halo. Semenjak setahun lalu, Fitri bahkan sudah membuat channel YouTube khusus yang memperlihatkan kedekatan Pak Ambo dan buaya Rizka. Dalam sekejap saja, YouTube-nya dipelototin jutaan pasang mata. Subscriber menyentuh ratusan ribu. Saatnya Pak Ambo menikmati ketulusan hatinya memelihara dan membesarkan makhluk Allah lain. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini membawa rezeki dan juga membantu kami sekeluarga. Yaitu juga atas dukungannya teman-teman yang dimanapun berada. Pendukungnya Rizka, penontonnya Rizka. Dari Malaysia, dari mana-mana. Itu semuanya membantu saya, kami sekeluarga. Nah, dan juga doanya teman-teman dan pendukungnya Rizka. Terima kasih banyak. Selama ini kami sudah ditolong. Pokoknya sampai kapanpun kami tetap bikin konten buat teman-teman pendukungnya Rizka. Itu putrinya di pinggir. Kita lindungi bersama kayu-kayu bakau di sini agar kayu-kayu bakau di sini bisa tumbuh sehat. Gak usah ada penebangan lagi. Ini kasihan kayu-kayu bakaunya ini. Banyak yang rebah-rebah karena akarnya tidak makan sudah. Selalu terangkat sama bom.
Kadang-kadang 4 kali, 5 kali satu hari itu dibom orang di sini. Saluran YouTube telah memberinya penghasilan. Belum lagi yang diperoleh dari YouTuber dan selebgram yang datang dan mengajak kolaborasi. Rizka, si binatang ganas itu membawa rejeki dan berkah. Pak Ambo memetik hasil dari apa yang ditanamnya selama puluhan tahun.